kami, yaitu Sri Mulyani 11. Selamat menunaikan ibadah puasa yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan channel saya Sri Mulyani 11. Kali ini kita akan bikin cincau. Bagaimana caranya bikin cincau? Iya, kita persiapkan dulu ya cincaunya. Oke. Kita pasang dulu kameranya, pemirsa. Nah. Iya, seperti itu. Nah. Udah sip. Kita iris dulu cincaunya. Cincau ini ada manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan serat. Dan kelapa muda ini untuk memulihkan tenaga kita, ion-ion yang hilang saat kita puasa. Nah, kita siapkan ya pemirsa. Ini cincaunya pemirsa. Nah, minuman alami dari bahan cincau buatan sendiri. Nah, ini pemirsa. Ini kita kasih kelapa. Nah, ya. Nah, kelapa muda, kelapa gading ini ya pemirsa. Nah, kita kasih susu. Nih, Dad. Siapa yang menginjen itu? Nah, Mama mau ngevlog kok diinjen dikasih. Ini adalah duduh kelapa atau airnya kelapa. Nah. Itu. Selamat mencoba, selamat menikmati dan selamat berbuka puasa. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Semoga yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.